Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dikenal aku kan? Kan kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe guys. So korang macam mana? Sihat? Ada tidur sebelah hantu tak? Okay, so kita gurau aje. Okay, macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita nak reaction tentang sugar glider ataupun tupai terbang. Korang ada beli tak sugar glider? Dulu aku pernah nak beli sugar glider, tapi aku ni tak berapa nak glider, jadi aku tak boleh beli sugar glider. Harganya mahal. Lepas tu sekarang kan aku kona-kona nak beli sugar glider lah, tapi tak boleh sebab rumah aku ada kucing. Hari ni aku beli sugar glider, esok aku dah kena tanam dah agak-agaknya. Dah kucing aku menangkap sugar glider tu, tak boleh. Sebab apa? Kucing kan suka nampak benda-benda macam tu yang jalan-jalan gede-gede-gede-gede, lepas suka terbang-terbang macam tu kan. So aku tak boleh beli. So sugar glider ni adalah tupai terbang. Tak silap aku, dia boleh terbang, tapi sebenarnya dia tak bolehlah terbang macam burung. Macam tu burung kan? Macam tu kan? Tapi tupai terbang ataupun sugar glider ni, dia macam panjat kat pokok, lepas tu dia macam boleh lompat, lepas tu dia punya kat belah sini tu macam seakan-akan macam sayap. Maksudnya dia macam boleh, dia lebih kurang macam tu. Jadi ni macam unik lah, sebab tu orang panggil dia tupai terbang. Tapi dia tak boleh terbang macam burung. Tapi aku tak tahu lah dia boleh terbang macam burung ke tak, tapi aku rasa tak boleh. Cuma dia lompat, lepas tu dia itu dia. Lagi sekali. Dia macam tu. So, aku ada jumpa satu video dekat TikTok. Okay, sugar glider ni makan something yang aku tak tahu kenapa dia makan benda tu, dan benda tu apa. Tapi aku nampak benda tu sangat menyelerakan. Dia macam makanan manusia, tapi sebenarnya bukan makanan manusia. Tapi jom lah kita tengok sama-sama dekat TikTok. One to go. Okay guys, sekarang kita dah masuk dekat dalam TikTok aku. Tapi yang video kita nak react ni daripada account TikTok orang daripada China, tak silap aku. Aku mula-mula lah aku tengok video ni kan. Aku cakap, oh ni macam roti. Korang pernah tak tengok kat kedai roti yang ada jual roti tu kan? Kenapa rotinya comel lah macam tu dalam hati ya? Aku pula tak tengok dia punya kat bawah-bawah tu apa benda dia tulis. Lepas tu gambar profil dia aku tak tengok. Lepas tu kenapa comel-comel lah rotinya ya? Nak beli kat mana ya rotinya ya? Macam tu kan? Nampak macam best, mesti manis rotinya ya? Jom kita tengok sama-sama. Dan waktu ni aku perasan kenapa roti tu bergerak-gerak ya. Aku macam kenapa dia bergerak begitu-gitu ya. Lepas tu aku waktu tu aku macam okey, ini bukan roti ya. Bukan roti. Alah adik comel ya adik. Adik ni comel lo, namanya apa lo gemuknya ya. Aku cakap korang itu benda apa. Sekali tengok macam cheese. Kau faham tak macam cheese? Tapi kenapa cheese tu keluar daripada ulat? Aku baru tahu benda tu ulat. Tapi kan dia makan macam sedap je weh. Sedapnya adik makan. Kau tahu tak benda tu apa? Kalau korang tahu boleh tak kau komen kat bawah, nama ulat ni apa ya? Ulat sagu ke? Tak silap aku lah nama ni macam sagu-sagu je tu kan. Memang benda dia suka makan benda ni lo yo. Lepas tu kan kalau dia piak ulat tu, macam tu ulat tu dah matilah. Tak hidup lah ulat tu kan? Tunggu ke arwah dah urat pula ulat tu. Dia makan banyak tau benda ni. Tapi aku rasa lah untuk seekor sugar glider satu cukup ulat ni untuk sehari. Rasanya lah. Sedap eh, kelihatannya sedap je. Tapi aku rasa benda ni manusia tak boleh makan kot. Ataupun boleh tapi
orang Islam tak boleh makan rasanya kot. Cuba korang tanya mak ayah korang, boleh ke tak boleh, aku rasa ulat ni haram kot. Okay, ni kenapa aku cakap dekat korang yang kenapa orang panggil dia tupai terbang. Kenapa orang panggil dia tupai terbang dan macam mana dia boleh terbang? Korang tengok. Okay. Yes, korang tengok. Dia punya kat tepi kiri kanan tu, dekat ketiak dia tu. Haa, tengok eh. Haa, lepas tu dia ada beberapa jenis. Tak silap aku yang putih tu sugar glider albino nama dia. Oh, dia comelnya. Eh, pandainya. Adik. Ah, kan dia tepi. Ulat tu bergerak macam tu. Ya, tapi kan dekat dalam isi ulat tu, dia tak ada jantung, dia tak ada paru-paru, dia tak ada urat. Tapi macam mana dia boleh bergerak? Dan macam mana ulat ni boleh membesar? Dan dekat mana mata ulat ni? Korang tak terfikir benda tu ke? Aku terfikir benda tu tau. Daripada hari tu lagi yang aku tengok kan. Macam mana benda ni boleh melihat eh? Lepas tu dekat dalam badan ni tak ada darah. Lepas tu tak ada paru-paru, tak ada jantung. Ke ada tapi kita yang tak nampak? Wih, dia piak macam tu je, wih, ulat tu. Dia piak macam tu je. Innalillah dah. Wih, pandai dia pegang. Kau tengok. Bunyi ulat tu. Bunyi. Oh, aku macam nampak organ tu. Tu. Aku baru nampak kat tengah tu eh. Ke dalam tu tahi dia. Sebab aku pelik macam mana ulat ni boleh membesar. Dan gini ulat tu. Dia bagi lagi. Yelah weh, aku rasa sugar glider ni suka sangatlah makan benda ni. Yelah, tak logik lah, takkan aku nak bagi dia makan nasi Arab ke shawarma kan, mana boleh dia nak makan. Tapi aku rasa sugar glider makan buah, makan sayur juga tau. Sebab aku pernah tengok dekat kedai haiwan, sugar glider boleh makan apple. Apple, buah-buah dia makan lah. Tangan dia tu weh, tangan dia tu. Kau tengok tangan dia tu boleh pegang. Alah. Alah, mulut dia, gigi dia. Nyak. Aku tak boleh pula tengok benda-benda comel macam ni. Oh, tak silap aku kalau bunyi macam ni dia marah tau. Memang aku faham, aku tak akan faham dia cakap apa. Tapi tak silap aku kalau bunyi sugar glider macam ni. Sebab dulu kan aku pernah nak beli sugar glider, tapi tak boleh beli. Satu sebab dia mahal, dulu kita tak ada duit kan. Lepas tu mak aku pula tak bagi aku beli benda-benda macam ni. Mak aku cakap, kau ni kenapa? Diri kau sendiri pun tak terbela, kau nak beli benda lain? Kau bela dulu diri kau. Mak aku cakap macam tu kan. Tapi macam kalau macam ni dia marah. Kenapa dia marah? Tuan dia kot. Dia rasa terancam. Eh, tapi comel pula. Tapi kalau kau marah-marah aku, aku campak kau keluar. Wow. Wow. Kau tahu dia terbang? Wow. Ya, aku rasa kan. Aku rasa kan sugar glider ni dah tua tau. Kesian dia. Dia nampak besar dan nampak tua. Wow. Dia punya ketiak ni. Dia punya ketiak kat kiri kanan tu. Kau nampak? Ha, sekali dia buka macam karpet weh. Wah. Power ya dia. Aduh, dia makan apa pula ni? Tadi dia makan ulat goyang-goyang tu. Ni apa pula? Ini cacing hidup pula dek. Aduh, kau ni pelik-pelik lu makan. Tapi sedap ke? Weh, dia pegang. Oh my god. Ya, ada. Hello, comelnya. Apa nama dia ya? Oh, comel aku tahu lah. Ini terbang lagi. One to go. Pop. Okay. Pop, selamat. Ni? Ya, selamat lagi. Tapi kan dia bijak tau. Maksudnya macam tuan dia hulur je tangan kan. Dia boleh terbang kat tuan dia. Taklah macam kucing kan. Kita panggil dia pergi tempat lain. Ada je kucing bijak. Tapi kucing aku dia macam sombong sikit. Ha, dia bijak weh. Tuan dia hulur je tangan kan. Lepas tu dia macam aim dekat tempat tu. One, two, go.
Ha, dia tak ada pula mendarat kat kepala tuan dia ke, kaki tuan dia ke. Betul-betul dia mendarat dekat tangan orang tu tau. Maksudnya memang dia aim daripada jauh. Dia tengok maksudnya binatang ni bijak. Okey, itu benda apa pula dekat tengah tu? Apa benda tu? Oh, anak dia! Weh, anak! Oh my god! Oh my god, anak dia! Weh, dalam tu dia simpan anak? Nampak ekor anak dia? Eh! Anak! Oh, kat situ dia simpan anak dia. Oh, macam kangaroo lah. Dia ada boleh simpan anak kat dalam tu. Eh, boing. So guys, itulah dia video pasal sugar glider. Ya, macam tu. Yang aku pelik tu sebenarnya, dia makan tu apa? Aku tak sure itu ulat sagu ataupun ulat-ulat yang aku tak pernah kenal ke. So kalau korang yang tengok video ni, korang tahu tu ulat apa, korang boleh kongsi dekat bawah tu ulat apa dan macam mana rasa dia kalau korang pernah makan. Korang pernah ke makan ulat tu? Aku tak pernah. Ah, belalang pun aku tak pernah makan. Ulat-ulat apa semua aku tak pernah makan. Aku pernah makan semut je. Sebab dulu kan waktu kita kecil-kecil kan, macam apa benda atas meja semua kita ambil. Semua aku ambil, kau tahu tak? Air tu yang penuh dengan semut pun aku minum. Sebab tu aku kadang-kadang aku tingtong juga dah besar ni. Mungkin sebab aku makan semut dulu waktu kecil. Okeylah guys, aku rasa video kita sampai sini dulu. Minta maaf kalau aku dah terkasar bahasa. And ingat, semua konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius. Okey guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.